Oke, hai semua, apa kabar adik-adik? Oke, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Lizawati. Jumpa lagi kita kali ini untuk pembelajaran matematik seterusnya. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tajuk pengenalan perpuluhan. Objektif kita hari ini adalah murid-murid dapat mengenal dan boleh menentukan nombor perpuluhan. Jadi adik, dah ready untuk belajar? Okey, baiklah adik-adik. Cikgu Lizawati terangkan maksud nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan ialah nombor yang mempunyai titik perpuluhan di antara nombor itu. Baiklah adik-adik, mari kita lihat contoh soalan ini. Yang mana satukah nombor perpuluhan? Cuba adik-adik teka. Okey, adakah yang ini? Atau yang inikah? Atau yang berwarna biru? Okey, mana satu adik-adik? Kuning, merah, biru. Okey, kalau adik-adik nak tahu, yang berwarna biru inilah nombor perpuluhan. Kenapa? Seperti yang Cikgu Liza nyatakan tadi, nombor perpuluhan ada titik di antara nombor itu. Jadi nombor dalam nombor ini ada nampak titik tak? Inilah yang dikatakan nombor perpuluhan. Yang kuning nombor bulat. Ingat lagi tak? Dan yang merah ini ialah pecahan. Jadi ingat kan? Okey, baiklah kita teruskan. Okey, bagaimana cara menyebut dan menulis untuk nombor perpuluhan? Okey, adik-adik ambil perhatian ini. Ia disebut dan ditulis satu per satu selepas titik perpuluhan. Okey, kita lihat ya. Contohnya, 2.5. Kita sebut 2.5. Bagaimana menulis dalam perkataan? 2.5. Kita adik. Okey, mari kita lihat seterusnya. Cara menyebut dan menulis. Okey, seperti tadi, ia disebut dan tulis satu persatu selepas titik perpuluhan. Contohnya, 4.52. Okey, kita sebut satu-satu kan? Kita tak sebut 52. Kita sebut 4.52. Dalam perkataan, kita eja betul-betul. 4.52. Okey, adik-adik. Baiklah, kita teruskan. Cara menyebut dan menulis untuk nombor ini pula. Okey, ada 3 nombor selepas titik. Jadi kita akan sebut 2.5 3. Bukan 503 ya adik-adik. 5 3. Kita sebut satu persatu seperti dalam peringatan ini. Okey, baiklah. Sekarang adik-adik perhatikan. Apabila kita nak tukarkan dalam perkataan. Okey, tuliskan dalam perkataan. Contohnya, 10.25. Ia sebut 10.25. Baiklah. Okay, cuba adik-adik perhatikan antara berikut yang manakah betul dalam perkataan. 1. A atau B? Cuba adik-adik lihat. Ada satu ke jawapan yang tepat antara A ataupun B. Jadi jawapan yang betul adalah B. 5.314. Bukannya A. Kenapa A? Sebab A ada perkataan 314. Okey, kita sebut selepas titik ialah 1 per 1. Baiklah, seterusnya. Menukarkan daripada perkataan pada angka. Ingat ya adik-adik,
Berikan jawapan dalam angka. Angka itu adalah nombor. Maka kita pindahkan dari perkataan kepada angka. Jadi, 8.357. Kita tulis 8, kemudian letak titik, 357. Dah saja kan? Baiklah, kita teruskan. Lihat contoh seterusnya. Jika adik-adik dapat soalan macam ni, dalam perpuluhan 10.31. Mana satu jawapan? A atau B? 10.31. Kejawapan dia adalah B. 10.31. Dah saja kan? Okey, jadi Izzah nak terangkan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan 1, 2 atau 3 tempat perpuluhan? Okey, dedek. Yang dimaksudkan 1 tempat perpuluhan maksudnya selepas titik perpuluhan ada satu nombor saja. Yang dimaksudkan 2 tempat perpuluhan maksudnya selepas titik ada 2 nombor sahaja. Apa pula dimaksud 3 tempat perpuluhan? Ia bermaksud selepas titik perpuluhan ada 3 nombor sahaja. Baiklah. Lihat contohnya. Okey, sekarang kita perhatikan. 3.4. Ini bermaksud ia adalah 1 tempat perpuluhan. Kerana selepas titik hanya ada 1 nombor sahaja. Seterusnya, 2.42. Ini bermaksud 2 tempat perpuluhan. Kerana selepas titik hanya ada 2 nombor sahaja. Dan seterusnya, 3.14. Ini bermaksud 3 tempat perpuluhan kerana selepas titik ada 3 nombor sahaja. Boleh adik-adik faham tu? Okey. Sekarang kita teruskan. Contoh soalan jika adik-adik jumpa begini. Antara berikut yang manakah menunjukkan 1 tempat perpuluhan? A, B atau C? 1 tempat perpuluhan yang mana? Ini adalah jawapan dia B. Kenapa B? Kerana selepas titik cuma ada 1 nombor. Itu maksudnya 1 tempat perpuluhan. Jawapan A, untuk berapa tempat perpuluhan? A adalah 2 tempat perpuluhan. Dan C adalah 3 tempat perpuluhan. Boleh adik-adik faham tu? Okey, kita lihat jika soalannya begini. Padankan jawapan yang betul. 1, 2.11. 2, sifar perpuluhan 2, 3, 5. 3, 1.3. Okey, cuba adik-adik padankan mana satu yang betul. Antara A, B, C. Jadi nampak tak mana satu? Nombor satu kita akan padankan dengan C. Betul? Nombor dua kita akan padankan dengan A. Dan nombor tiga kita akan padankan dengan B. Boleh adik-adik faham tu? Okey. Bagus. Baiklah, kita teruskan. Soalan seterusnya, lihat perhatikan betul-betul. Jawapan nombor satu, kita padankan dengan C. Nombor dua, 2.15, kita padankan dengan A. Nombor tiga, 12.3, kita padankan dengan B. Cepat tak adik-adik? Boleh tak adik-adik jawab? Boleh? Baiklah, itu saja dari Cikgu Liza. Jadi, semoga bermanfaat adik-adik. Semoga faham dan terus belajar. Okey, jumpa lagi di lain masa. Bye.